Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Alhamdulillah wa syukurillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Amma ba'du. Alhamdulillah pada kesempatan ini kita kembali bersua dalam program Kemenak Bicara. Sebuah program yang senantiasa mengedukasi kita, mengajak kita untuk memahami program-program yang telah dilaksanakan oleh Kementerian Agama hari ini, masa lalu, dan masa yang akan datang. Pada kesempatan ini kita akan membahas masalah penyelenggaraan haji dan umroh, moderasi beragama, dan transformasi digital. Dan alhamdulillah pada kesempatan ini kita kedatangan tamu yang sangat istimewa, ya, Bapak Kiai Haji Nurul Batuntaman. Kalau familiarnya itu Gus Nurul. Iya. Beliau ini dari Inspektorat Jenderal Kementerian Agama Republik Indonesia. Yang mana kita tahu beliau ya di YouTube atau di Facebook. Alhamdulillah menebarkan cinta dan kasih sayang. Untuk itu pada kesempatan ini saya ingin menyapa beliau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Gus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa hal ya, Gus? Alhamdulillah. Satu kebahagiaan bagi masyarakat Sulawesi Barat. Karena Gus dapat menginjakkan kaki di bumi Manakara. Ya, yang keren ini, yang Malabi ini. Dan kalau saya lihat ada tulisan Pantai Manakara. Pantai Manakara. Tentu memiliki makna yang sangat dalam. Tapi itu nanti Pak Gus, kita bahas itu. Nah, ini Gus. Baru-baru, Gus kan baru kembali dari pelaksanaan ibadah haji. Nah, tahun 2022 adalah merupakan pelaksanaan awal setelah masa pandemi. Selama 2 tahun kita absen dari pelaksanaan haji. Kalaupun kita mendapatkan jatah di tahun 2022 itu tidak normal. Nah, kira-kira Gus, bagaimana nanti tahun berikutnya ini mudah-mudahan bisa stabil lagi dan normal agar pelaksanaan haji semakin sukses dan semakin baik dari tahun ke tahun. Oke. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, selamat pagi, terus selamat siang, selamat apa lagi? Sore. Selamat malam, tapi satu kata semangatnya semangat pagi. Iya, pagi salam terus. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, rahayu, salam sukses, salam Pancasila, berkah untuk kita semuanya. Jadi saya pribadi senang dan bahagia bisa berjumpa dengan sahabat-sahabat semuanya dari keluarga besar, terutama dari Kanwil, Kemenak, Provinsi Sulawesi Barat di Mamuju. Iya. Jadi kalau kita ke Mamuju, saya suka dengan gaya para ASN di Kementerian Agama yang selalu senyum. Alhamdulillah. Itu maksudnya senyumnya selalu senyum tanggal 1 ya. Kayaknya kunci awet muda itu, Gus. Baik, tadi menarik ya terkait haji 2022 ya, 1443 Hijriah. Hijriah ini. Jadi kemarin saya diamanai sebagai ketua tim pengawas pemantauan operasional haji 2022 ini. Dari Inspektorat Jenderal bertugas ada 3 tim ya, tim 1, tim 2, dan tim 3. Okay. Saya diamanai di tim 1 selama 1 bulan. Memang menarik untuk haji di 2022. Yeah. Bagi mungkin yang terakhir yaitu 2019, ya, saya 19, juga ngalami. Betul. Di 2019 saya sebagai kasektor di Madinah, Mekah. Mekah. Oh, Mekah. Di kasektor 10. Nah, oh, yang dekat dari ini? Di Kiswah, ya, ya. Jarwal, di Jarwal. Terus sebelumnya saya sebagai kadaker di airport 2015, ya. Terus 2016 kadaker bandara, ya. Bandara. King Abdul Aziz. Pertama kali saya mendapatkan tugas untuk menjadi petugas haji itu 2009. 2009 sampai jeda di 2022 itu memang perbedaannya beda jauh, sekali. Sangat jauh. Di 2022 ini hajinya
apa ya, Masya Allah, luar biasa. Jadi berbahagialah bagi para jemaah haji yang 2002 ini melaksanakan ibadah haji, harus banyakin syukurnya. Mungkin kesabarannya ingin ditumpahkan di tanah suci itu. Banyakin syukurnya, kurangin ngeluhnya. Oh, itu. Ya. Karena perbedaan yang saya alami dari 2009, setiap hampir setiap tahun saya hadapi, lihat gitu ya, itu jauh sekali. Jauh berbeda. Jadi, sekali. Karena tadi kuota, ya boleh kita katakan 50% gitu ya. 50%. Satu tenda yang biasanya, sebagai contoh aja, isinya 100 diisi 50. 50, betul. Itu di Arafah, Muzdalifah, Mina, saya kira Gus, itu adalah salah satu langkah pemerintah Arab Saudi untuk mengurangi, karena mungkin COVID masih ada. Dan pada waktu itu memang masa, tanda kutip, masa transisi ya, dengan persiapan yang tidak sampai 50 hari itu, Kementerian Agama dalam hal ini adalah Dijen PHU menyiapkan hal. Dengan perangkat-perangkat yang dari atas hingga akhir, ini menjawab opini yang dulu pernah berkembang kalau haji itu udah diserahin swasta. Gitu. Tapi melihat persiapan, seandainya persiapan yang sangat dekat itu, kalau haji pada waktu itu dikelola oleh swasta, saya mungkin nggak mungkin akan berhasil. Agak berat. Tapi kalau sistem yang sudah dibangun oleh Kementerian Agama, negara hadir, buktinya alhamdulillah sukses. Luar biasa sukses. Jadi satu faktornya banyak sekali ya, di antaranya yaitu tadi karena 50% pengaruh. Pengaruh. Terus yang kedua usia. Usia yang 65 tahun. Kalau di 2019 memang ya. Ya betul. Kita berdoa ya di 2023 dan selanjutnya dibuka kembali kuota tadi, yang 100%. Menarik sekali tadi itu Gus itu. Mungkin pola rekrutmen yang bagaimana? Yang diupayakan oleh pemerintah kita dalam hal ini Kementerian Agama agar ya seperti kasus kemarin yang kemudian dalam masa transisi langsung harus berangkat. Tapi alhamdulillah siap. Iya. Jadi sertifikasi petugas haji penting. Iya. Jadi semua, terutama ASN ya, ASN sebagai garda depan, tetapi bukan hanya ASN aja itu. Ada sertifikat petugas haji. Jadi sewaktu-waktu dapat tugas, ada di PHU, ada database ini dari petugas A sampai Z, dari tahun ini kelebihannya apa, ini kekurangannya apa, gitu. Sudah punya data? Sudah punya data. Jadi ini teman-teman yang sudah melaksanakan PPH, sabar-sabar saja. Siapa tahu masih ada panggilan untuk agama. Iya, saya kira ini haji menjadi sebuah program kita di tahun 2022, dan insya Allah kedepannya akan lebih baik lagi. Rekrutmen itu. Nah, sekarang Gus, ini moderasi beragama. Ini kan luar biasa sekali, bagaimana kita mengokohkan moderas beragama. Nah, kira-kira dalam kacamata Gus, ya, bukan hanya sebagai kabak kepegawaian di inspektorat, tetapi sebagai seorang dai, kiai, ya, yang tentu mulai dari Majelis Ulama Indonesia sampai di PBNU. Kira-kira pakai bagaimana agar masyarakat kita ini bisa menerima moderas beragama sebagai wujud untuk rahmatan lil alamin. Iya. Jadi moderasi beragama ini adalah ikon Kementerian Agama, termasuk program utama ya, dari tingkat atas hingga tingkat bawah menjadi ikon. Tanda kutip, moderasi beragama ya memang harus kita jalankan. Rukun saling menghargai, terus toleran. Terus saling, kalau ada masalah kita selesaikan bareng-bareng. Gitu. Jangan pernah ada ngomong di belakang. Iya. Terutama di komunikasi ya, moderasi beragama. Moderasi beragama. Mudah diucapkan, tapi ketika di lapangan butuh banyak tantangan-tantangan. Saya kira mungkin ada hubungannya dengan tema sentral kita di Agustusan kemarin. Ya. Apa itu? Pulih lebih cepat, bangkit lebih kuat. Iya, betul. Saya kira pesan-pesan moderasi juga ada di dalamnya. Iya, karena ikon-ikon 17 Agustus kemarin muncul semuanya, dari semua orang tidak melihat agama, bahwasannya kita satu gitu, Indonesia. Yang di usia 77 ini menjadi tantangan ke depan. Yang luar biasa sekali. Iya, terutama di penguatan SDM ya, penguatan SDM, terus apalagi menjelang pemilu ya.
ritme-ritme di media sosial cukup kencang sekali, terutama bagi kelompok-kelompok yang tanda kutip memang ada kesengajaan untuk ke kiri. Yaitu tadi moderasi agama digoncangkan. Digoncangkan. Ah, ini menarik sekali. Ini tentu tadi itu karena kita bicara media sosial, berarti ada transformasi digital di sana. Kira-kira Gus, konsep apa agar transformasi digital yang juga merupakan program prioritas kita Kementerian Agama lewat Gus Menteri kita yang begitu luar biasa menggaungkan moderasi beragama, kemudian agar transformasi digital itu menyentuh semua lapisan masyarakat. Apa kira-kira Gus yang harus kita lakukan di sana? Jadi transformasi digital ini menarik ya, karena sudah waktunya kita terutama Kementerian Agama menjadi ikon produsen, menjadi gudang sebuah konten-konten yang edukatif, yang damai, narasi-narasi dakwah yang menyejukkan. Ketika mendengar tulisan meme ataupun mendengar video-video pendek yang kita buat ataupun mendengar flyer-flyer yang kita buat, itu jadi teduh gitu loh. Jadi membaca jadi semangat gitu ya, bukan terprovokasi gitu. Karena banyak sekali konten-konten yang mungkin infografis atau videografi yang sebentar tapi kayaknya wah ini provokatif banget. Itu sebaiknya harus ini kita hindari itu ya. Kita buat konten-konten yang menyejukkan itu ya. Jadi ketika ada konten-konten yang tadi anggaplah bahasa hitam, kita berusaha untuk membuat konten-konten yang putih supaya ada keseimbangan. Dan harus rutinitas. Tidak boleh putus. Rutin termasuk apa produk-produk film-film anak-anak lah ya. Anak-anak yang sampai sekarang kurang untuk produk ya. Kita dan itu PR buat kita, kayak misalkan game-game yang itu digandrungi dari umur 1 tahun, 2 tahun, itu game sampai kakek-kakek edukatif ya. Ada juga. Ini membuktikan bahwasannya sudah terlalu banyak orang jenuh gitu loh dengan hal-hal yang mungkin terlalu birokratif, terlalu naratifnya panjang sekali. Jadi perlu ada yang simple. Anak sekarang kan simple. Apa sih? Ini maksudnya tuh. Ini itu. Bisa keliling kemana-mana. Menjangkau. Kita memanfaatkan ini untuk menyebarkan hal-hal yang positif. Yang positif. Gitu. Ketika ada yang negatif, ya udah, nggak usah di-share. Saya kira pesan-pesan dari tiga narasi tadi ini, masalah haji, moderasi beragama, dan transformasi digital adalah hal yang sangat spesifik ya, di dalam kehidupan masyarakat kita. Nah ini Gus, beliau ini kan kabak kepegawaian. Apa pesan-pesan Gus kepada para keluarga besar Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Barat ya, atau seluruh ASN yang ada di Kementerian Agama, non ASN juga, terkait masalah moderasi dan transformasi digital ini. Jadi para ASN di Kementerian Agama harus menjadi garda depan ya dalam hal give solution not the problem. Ketika ada masalah di hadapan kita, selesaikan dengan cara-cara yang arif, yang santun, yang tidak ngurui gitu ya. Tapi selesai itu masalah. Dan ketika di masyarakat kita selalu menjadi ikon, menjadi icon, panutan, menjadi teladan. Ketika kepergian kita dari satu tempat itu menjadi dirindukan orang gitu. Dengan petuah-petuahnya, dengan saya suka dengan karakternya. Boleh dikata kita jadi cerbin. Dan kita harus belajar kaizen. Kaizen itu ambil yang baik, buang yang buruk, ciptakan produk baru. Produk yang baru. ASN Kementerian Agama harus bangkit dan raih tuh. Karakter Pak Kakanwil bagus. Karakter Pak Kiai Sahlan bagus. Ambil yang bagusnya. Yang jelek dibuang. Cukup, nggak usah. Ciptakan dengan produk-produk Pak. Dan kita tunjukkan bahwasannya kita bisa. Kita digaji di negara, di Kementerian Agama. Tunjukkan pengabdian kita. Semata-mata lillahi ta'ala. Jaga kekompakan, jaga persatuan, bahwasannya ini adalah NKRI yang kita
cintai. Saya kira itu tadi menjadi sebuah closing statement dari Pak Kabak yang sangat luar biasa ini, Gus Nurul. Ini menjadi keberkahan bagi kami, terus terang saja. Kasih. Jauh sebelumnya, Gus, kami sangat merindukan. Bukan hanya karena kami di Kementerian, tapi kami juga dari lembaga-lembaga keagamaan. Dari NU, dari MUI, bahkan semua lapisan masyarakat. Oleh semuanya karena itu, Gus, harus beranggulan. Mudah-mudahan, Gus, masih ada kesempatan untuk berkunjung ke Mamuju, Sulawesi Barat. Ada 6 kabupaten, Gus, di sini. Mamuju, Pasangkayu, Mamuju Tengah, kemudian Majene, Mamasa, dan Pulau Limandar. Nanti suatu saat, insya Allah, Gus, ya, ditakdirkan untuk bisa mengajukan kaki ke sana. Itu menjadi kata kunci dari Kemenag bicara hari ini. Mudah-mudahan kita semua bisa terpanggil dan bisa menjadi garda terdepan, khususnya di dalam mengokohkan moderasi beragama yang menjadi ikon yang sangat digandrungi dan dilakukan oleh Menteri Agama Republik Indonesia. Oleh karena itu, pada kesempatan ini kami mengucapkan terima kasih, Gus, ya, atas kehadirannya. Semoga Gus senantiasa sehat, amin, bahagia, dan sukses, serta senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala bersama keluarga besarnya. Amin. Salam kami dari Kanwil Kemenag Sulbar. Kami insya Allah akan senantiasa berinovasi demi untuk bagaimana agar Kementerian Agama ini menjadi garda terdepan dan menjadi milik masyarakat, pelayan terdepan bagi masyarakat. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan.